Hai, Samsung melakukan penyegaran pada ponsel lipat mereka yaitu di seri Fold dan Flip. Lalu apa saja bedanya? Untuk seri Fold, secara desain nggak banyak beda dari versi sebelumnya. Cuma, bezel pada layarnya, baik layar utama yang besar maupun layar belakang, sudah semakin tipis. Secara dimensi juga relatif sama. Untuk spesifikasi, dia sudah menggunakan Snapdragon terbaru yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Lalu kameranya pakai sensor yang mirip digunakan di seri S22, dengan sensor kamera utama 50MP. Yang sedikit menarik adalah fitur UI multitaskingnya yang kini semakin fleksibel. Sedangkan untuk Flip 3, secara desain ujung sisinya lebih mengotak, bezelnya lebih tipis, kameranya sama dengan seri Fold tadi yang sudah pakai sensor 50MP. Chipnya juga sama yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Selain foldable phone, Samsung juga memperbarui lini smartwatch mereka. Yang lagi-lagi, secara fisik nggak ada beda. Cuma yang jadi point of interest di event Unpacked Samsung kali ini adalah Samsung Watch 5 Pro. Dia lebih diperuntukkan untuk user yang suka olahraga outdoor, lalu ada fitur tambahan yaitu temperatur tubuh, dan desainnya yang lebih mengotak dari versi Watch 5 regulernya. Produk terakhir yang ikut di event Unpacked ini ada Galaxy Buds 2 Pro, yang support audio 24-bit Hi-Fi, audio 360, lalu bisa dikoneksikan dengan beberapa hardware Samsung dengan flawless. Itu tadi update dari event Samsung Unpacked. Kalau ada pertanyaan atau berdiskusi, silahkan komentar di bawah. Saya Depras, feel free to subscribe. Until next time, Vesigards.